Oke, varian yang adenium yang satu ini tak kasih nama Taisoko Golden Crown Dog Dog atau Taisoko Golden Crown DD. Ini berhubung silangan saya sendiri, jadi tak kasih nama itu. Itu lihat cabangnya rak elok toh. Ini di setiap mata tunas mau keluar cabang. Ini pon ini hasil silangan dari Taisoko Golden Crown Wates. Oke, ini seperti biasa mau tak buat program serep batang dulu, enggak langsung tak potong prokar. Oke, monggo disimak. Ini videonya tak persepat dulu. Ini sebenarnya prosesnya ini sudah tahap kedua proses pembuatan batang ini, program batangnya ini sudah tahap kedua ini. Yang tahap pertama itu seperti biasa videonya tak cari nggak ketemu. Oke, setelah proses batang dilanjut dengan seleksi cabang biar lebih mendimensi. Seperti itu saya menyebutnya. Setelah beberapa bulan kemudian, yang video-video sebelum ini itu enggak tak video karena setiap saya ke kebun ya belum tentu saya pakai kamera, bawa kamera. Tampilannya seperti ini, yang tadi cabangnya sangar banyak tak bikin satu-satu seperti ini, dan ini sempat terbengkelai di kebun pojok sana. Oke, ini seleksi cabang lagi, seleksi akar, dan ini kok kayak ada yang beda. Ini di dua akar samping ini kayak ada natnya atau ini enggak tak video lagi. Itu tak graf sama akar emas Taisoko. Akar emas Taisoko itu masih limited edition, belum keluar. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.